Sampai di bandara Jakarta. Sekarang kita bakalan langsung ke gate-nya ke Bali soalnya. Ini jam 12.30, itu sebentar lagi kita harus boarding, guys. Ke atas dulu. Rencana mau ganti sepatu tapi nggak sempat, soalnya mepet waktunya. Different. Baru. Kayak ampun. Belum dapet, guys, kopernya. Tunggu dulu. Itu bule. Dia duduk tadi sebelahan sama aku. Astaga. Let's go. Muka aku udah basi. Sayang banget tadi di bandara aku gak lewat yang itu, guys, yang sering masuk di snap itu loh, di story atau di video orang. Jalan Batersari nomor 49. Atau enggak, dia enggak jauh katanya dari Deus Plus, tempat kursusnya. Iya, nyari ya. Iya. Pelan-pelan, siap. Tapi emang berapa ya? Saya juga enggak. Kalau tadi ada yang 300-an ya mungkin. Iya. Aku ambil biar cepat kan, maksudnya. Tapi ternyata Traveloka juga cepat. Iya. Nggak nyangka juga. Soalnya di Bangka nggak ada, Pak, Traveloka yang kayak gini. Jalan-jalan. Mau khususnya nggak sabar mau jalan-jalan. Berarti ya. Di sini sekolah gitu, Mbak. Iya, iya, bukan kuliah. Nggak ada rencana. Sekarang aku udah sampai, tapi aku lupa kode. Kode koper aku lupa, guys. Aku mau mandi. Nanti kita cari makan ya. Kita cari makan nanti, guys. Kita jalan kaki ya. Ya, ikutin aja. Rambut aku masih lepek. Aku baru sudah mandi. Ya, aku baru selesai mandi. Lihat. Gak mau aku ngeringinnya. Aku langsung mau keluar. Aku mau cari makan. Sama aku mau cari stok kontak, guys. Karena dua-dua handphone aku itu ngedrop. Nanti aku host tour ya. Oke, ya, kita cari makan dulu. Gelap banget, guys. Kalian gak bakal bisa lihat. Tapi itu ya, tadi aku keluar dari kos dan di depan itu udah tempat kursus. Itu tempat kursus, ada di situ. Oh, di kisaran kos aku ada banyak banget restoran. Tapi harganya tolong please jangan mahal-mahal buat anak kos. Di sini bisa lihat lah ya, sedikit-sedikit. Aku nggak malu nge-vlog di sini soalnya orang nggak kenal sama aku. Kalau dimentok aku kayak gini aku nggak berani. Selamat makan, jangan lupa berdoa dari anak kos. Guys, selamat sore. Jadi pagi tadi aku udah bikin vlog cerita tentang pengalaman terbang aku sendiri itu kan. Soalnya aku hampir ketinggalan pesawat dari Jakarta ke Denpasar. Terus juga
Pagi tadi aku juga bikin vlog pas belanja ke Pecah Belah sama apa namanya belanja ke supermarket yang lumayan besar di daerah Sanur ini. Jadi nanti kalian tinggal tonton aja videonya, tapi vlog ini yang dulu aku upload. Jadi vlog ini kan aku bikin buat sambungan video aku yang pas aku terbang ke Bali kan. Dan sekarang aku udah di Bali, udah di kos aku. Aku juga udah jalan-jalan. Tadi apa namanya, aku juga udah dapat temen-temen yang baru. Tapi kebanyakan temen apa ya, teman dari luar guys, bukan teman dari lokal sini kayak gitu. Tadi karena di pusat perbelanjaan kita ngobrol sama orang lain, terus juga sharing-sharing gitu. Mereka juga kayaknya mereka dua orang gitu kayak friendly banget, hobi ngobrol, jadi ya, dan mereka sopan. Jadi ya, aku juga udah tukeran kontak-kontakan Instagram sama mereka. Karena mereka baru mau download WhatsApp. Tadi juga aku yang downloadin di handphone mereka. Karena katanya mereka jarang ya pakai WhatsApp. Enggak tahu sih. Katanya di negara orang, di negara mereka itu mereka enggak familiar sama WhatsApp. Itu pemandangan kos dari depan. Itu kamar orang, sama di sebelah juga ada kamar orang juga. Dan itu ada puranya guys di sebelah situ. Kalau kamar samping aku itu kamar anak pemilik kosnya kayak gitu guys. Dan aku juga hari ini udah nyuci, tapi lihat di vlog sebelumnya juga lihat masih berantakan banget. Aku udah beresin ya beberapa di lemari, kan aku bawa satu koper sama berapa tas? Dua tas lainnya. Yang itu udah aku beresin. Ini celana kemarin. Tapi yang untuk di koper aku gak sanggup beresinnya dalam satu waktu. Jadi nanti aku nyicil. Aku lupa beli setrika. Jadi soalnya nanti beli setrika lagi lah. Pas gak tahu. Dan ya aku mau pengen banget makan nasi campur guys. Nasi campur ayam betutu. Tapi ayam betutu itu kebanyakan dijual orang per ekor. Aku nggak mungkin makan satu ekor. Mau bawa pulang juga aku nggak punya kulkas di sini. Aku cuma punya rice cooker. Jadi ya guys, aku mau akhirin dulu ya videonya sampai di sini aja. See you di next video. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya ya. Karena pemandangan di Bali itu benar-benar bagus. Bukan cuma pantai, tapi pemandangan pedesaannya itu juga bagus banget guys. Bukan desa sih, kayak perkampungan, komplek rumah gitu. Keren-keren banget. Oke, see you di next video. Dadah.